semua sebuah mecik video ini. Kalau dan sabro, pecik tombol subscribe. Karena subscribe itu sing maya. Ulian subscribe, Ipan support channel ini terus untuk mengupload hampir setiap minggu. Ingat subscribe itu sing maya. Sing ada rugi, Ipan mecik tombol subscribe. Rajang mabale, enjoy. Om Swastiastu, selamat datang di channel Gorong Time. Kembali bersama saya Gus Lodo. Hari ini saya akan explore tempat di mana ada dam. Di sini kita di dam BB Agung ya tepatnya. Nah, kita bisa lihat ada penunggu, penunggunya Om Swastiastu. Ini penunggu tepat berada di tengah-tengah sungai atau di tengah-tengah labah kalau bahasa Bali di sini. Ya, Eko lihat ya. Oke. Okay. Nah, ini damnya kelihatan sekali ya. Damnya tepat di tengah-tengah dari sungai ini. Jadi penunggunya tepat sekali di sini di tengah-tengah. Nanti mungkin orang-orang sini kalau sembahyang atau mengaturan bakti atau mengaturan canang sari, dia turun ke apa namanya, ke labah sungai atau ini ya, ke sungai ini. Ya, nah, ini dia tangganya. Nah, oke. Eko, ini lihat di kamera kok. Biar langsung nyorot di kamera, jangan ikut ke bawah. Nah, biar gak kelihatan di kamera. Nah, ini dia. Jadi, lihat langsung putar sana ya. Nah, itu penunggunya Om Swastiastu. Ya, kebetulan saya bersama narasumber. Kebetulan narasumber Gus Indra, beli Gus Indra ya. Dia masih sembahyang, artinya masih matur piyuning, artinya memohon restu atau memohon keselamatan supaya kita yang membuat konten ini selamat. Biar tidak diganggu atau gimana, karena kita di sini explore. Intinya kita di sini jalan-jalan, tidak mengundang atau bagaimana atau gimana kan sosok alam lain lah, tapi kita di sini explore, mengetahui dari sisi sisi gelapnya, artinya sisi pas malam hari. Jadi beginilah situasi malam hari di apa namanya, dam BB Agung ya, tepatnya di dam BB Agung. Kali ini kita akan telusuri ya, kita langsung aja naik ke atas ya. Oke. Nah, katanya kemarin atau enggak kemarin sih, kita di sini pernah si Bali TV yang nyuting di sini, nyuting misteri tentang dam ini. Cuman saya nggak tahu judulnya apa, cuman pernah lihat dari cerita beli Gus Indra, katanya di sini pernah di shot sama Bali TV misteri. Nah, ini damnya, ini jangkarnya ya, ini dikunci ya, tapi nggak digembok sih. Nah, ini sewaktu-waktu bisa kita, artinya kalau mungkin dari apa namanya ya, yang punya bagian subaknya. Kalau airnya mungkin besar, ini mungkin dibuka sedikit biar airnya ada yang ngalir ke sini dan juga ada yang ngalir ke sana. Jadi dibagi. Ini ada dua saluran, kali besar dan telabah namanya. Kalau bahasa Bali telabah itu sungai yang lebih kecil, artinya sungai jalan subak untuk di sawah-sawah gitu. Nah, ini kita tepat berada di atas dari penunggu yang tadi. Kelihatan ya, oke. Okay. Di sana juga ada penunggu, kelihatan ya kayak. Nah, di sana ada penunggu karang Om Swastiastu dan pohon besar ya. Pohonnya ini pohon apa ya? Pohon apa ini ya? Bunut ya? Pohon bunut ya, Bligos? Oh, kayak sejenis pohon bule ya, Bligos ya? Oke, okay, ya kita perkenalkan dulu Bligosnya yuk di sini. Nah, kebetulan Bligosnya di sini tadi sudah dia apa namanya, ngaturan bakti atau matur piuning di setiap pojok-pojok ini. Kita tadi ngaturan piuning di mana-mana gitu, biar kita selamat juga dalam explore. Bligos, pas tadi waktu Bligos ngatur piuning atau gimana itu, ada melihat sosok apa Bligos? Kalau di daerah sini yang ini kayak, bisa lihat di bawah coba. Ini di dalam nih ini. Ini di sini, ini tempat aktivitasnya kalau gaib di sini itu kebanyakan dia wong gamang sini ini. Kelihatan kayak. Ya, ini. Ini. Ya enggak usah di sini. Yang penting jembatan ini aja dilihat. Ya. Ini ada batu-batu besar. Ini tempat
permainannya dia nih, kemudian pelinggiannya dia ya di sini. Dan juga tadi di sana ada anak-anak kecil lari nih. Larian dia dua orang. Oh, jadi di sini tadi katanya ada anak kecil lari, itu anak kecil sosok gaib ya. Nah, di sana tadi di pojok sana. Di sini salah satu penghuni di sini. Oh, itu salah satu penghuni di sini katanya Bligos. Dia sempat melihat tadi ada anak kecil sosok gaib ya. Well, dieksplor aja sekalian dari sisi sebelah bendungan. Boleh, boleh Bligos. Kita jalan ke sana boleh ya? Yeah. Oke, Eko. Ayo tim kameramen Eka dan Eko. Oke, nah di sini hati-hati di bawah, coba lihat di bawah ya. Tolong dihati-hati ya, biar sampai salah injak nanti gini. Nah, kita tepat berada di tengah-tengah sungai jembatan ya. Jembatan di bendungan ini, kita eksplor jalan-jalan, melihat situasi yang ada di sini. Udah berapa menit kah? Berapa? 5 menit? Ya. Oke. Nah, kita sudah tepat berada di pinggir atau di seberang dari jembatan ini. Nah, ini jembatannya di seberang ya. Kita langsung turun nih, Gus. Nggih. Oh, iya iya iya. Sambil kita juga lihat posisi batu yang besar sekali di dalam di tengah-tengah dari ini. Nah. Coba kau bisa lihat kah? Hati-hati kah? Nah, kita bisa perdekat tapi. Ambil kamu. Nah, ini batunya. Kau coba kamera. Apa namanya lampunya ya. Nah, itu batunya. Itu besar sekali, teman-teman. Itu batunya besar sekali. Ada sekitar berapa batu ya? 1 2 3 4 5. Ada 5 batu besar yang tidak bisa dipindahkan ya, Bligus ya. Ya, dari dulu batu ini melinggir di sini ini. Berarti batu ini ada penunggunya ya. Berarti ya, itu dah anak kecil kadang di sini dia duduk-duduk men itu. Sama ini sekitar sini ini daerah Wong Kamang. Dia tuh sama seperti kita aktivitasnya gitu. Boleh lihat sini kamera yuk, di kita sambil ngobrol. Sama aktivitasnya dia itu modelnya. Kayak kita pemain sini jalan-jalan. Dia di sana lagi ngumpul-ngumpul gitu kayak istilah seperti perumahan sudah sekarang nih baru perumahan tuh istilahnya. Jadi kayak rumahnya dia di sosok gaib ya di alam lain itulah. Dan kebetulan saya kan sering juga mancing-mancing di sini. Gitu. Kalau saya ngacap gitu, sering dikasih ikan besar-besar di sini. Gitu. Jarang orang mancing dapat ikan besar di sini. Ini, gitu. Ya, saya ngacap, dikasih ikan mujair, nila gitu. Walaupun gimana kemarin sempat ada juga teman saya mancing di sini, sama sekali nggak dapat ikan ya. Padahal banyak ikan lalang-lalang besar-besar itu. Terus saya menunas sama penunggunya di sini itu udah dikasih ya, walaupun tidak banyak 4 atau 3 ekor itu lumayan besar-besar size-nya. Ini mau lanjut ke sini lagi nih, kan lihat posisi dari ya, sana nanti. Enggak kelihatan kalau di kamera soalnya. Ya, agak gelap ya. Ya dulu sempat masuk di channel misteri dulu. Di ya. Channel misterinya Bali TV katanya ya. Antara Bali TV gimana udah lama tapi saya sempat nonton di Bali TV pas muncul dia channel misteri pertama tuh bendungan ini. Terus dijelaskan bahwa ada dulu seorang ya, spiritual lah gitu. Dia ada anak kecil dikasih pohon, nyatanya pohon paku tuh. Terus disuruh makan pohon paku itu terus biar bisa komunikasi sama makhluk yang ada sekitar gitu. Itu sempat saya nonton dulu udah lama tapi cuma saya biasa aja mancing di seputaran sini ini karena situasinya juga saya udah tahu gitu. Oh gini Bligos, jadi waktu Bligos mancing di sini itu turunnya dari mana Bligos? Ini kan dalam ini soalnya kan ini kan apa namanya tebingnya itu curam sekali. Bligos turunnya dari mana waktu mancing di sini? Itu di pas empel-empelan tuh ya bendungan yang posisi air tuh ketinggian tuh ada besi. Nah di besi itu udah saya turun, terus saya jalan ke bawah nih. Tapi kondisinya agak kering nih. Ya kalau enggak gitu paling saya mancing dari atas aja gitu.
Oh, berarti pas airnya tidak besar, artinya tidak ada apa namanya airnya yang di sini tidak begitu besar ya, Bligus ya. Jadi waktu itu Bligus turun di sana, yang di besi di sana ya, Bligus ya. Ya. Berarti pas Bligus turun baru mancing di sini di bawahnya gitu. Oh, gitu. Dulu juga ada tembusan sungai ini di tikungan tuh, kalau enggak salah ada pelinggih di pinggir tebing tuh. Itu sempat disut, itu penunggunya atau duenya tuh julit apa ininya, bahasa Indonesianya ikan julit. Ikan julit itu apa ya? Ikan julit kalau bahasa gininya ya. Due itu. Julit itu kayak lele mungkin ya? Lele besar tuh enggak? Belut tapi besar dia. Oh, ya sejenis belut tapi besar itu apa namanya, kayak sosok yang di sini ya? Ya itu di sekitar, kalau enggak salah di pojokan nih, kan lurus nih yang ikuti alur sungai, nanti ada pojokan. Kalau dulu di sana ada pelinggih, tapi di paras-paras tebing tuh. Terus yang menurut ya spiritual yang tahu di sini itu katanya itu penunggu duenya itu seekor ikan julit gitu. Jadi duenya penunggu di sini katanya apa namanya ya, kayak kayak apa ya, berwujud ya. Seperti ikan julit ya, ikan julit due ya, artinya due itu kayak sosok di alam lain lah, sosok ya. Gitu peliharaan orang Diwangi lah gitu, modal julit tuh. Oh begitu. Iya. Oke, udah berapa menit itu? 11 menit ya. Oke, kita kembali lagi aja di sana Bligus ya. Ya. Kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Awas kameramen jangan sampai jatuh ya. Hati-hati ya. Nah, kita dari sini aja Bligus ya. Gini, ya. Nah, ini yang tadi dibilang Bligus ya. Artinya apa namanya? Ini tempat turunan loh. Nah, ini tempat turunan ada di sini. Hati-hati ya. Nah, itu bisa kita pegang ke bawah, sampai ke bawah. Ya. Oke, gimana Bligus gininya? Ada suasana-suasana yang lebih menyenangkan enggak kita lihat di sini Bligus? Yang tiang rasakan nih. Tadi di ini di cek-cekan ini. Lari dia ada ke situ larinya tadi anak kecil. Nih lari ke sana nih. Terus lagi dia diam di sini. Terus itu daya kita dekati jauh dia gitu, ngilang lagi gitu. Kalau di sini memang padat ini sosoknya tuh, memang sama seperti kita, cuma dia beda bentuknya gitu. Sama lah nang istri itu, kayak perumahan tuh gimana gitu. Ya cuma tadi dia matur piuning, minta izin untuk eksplor tempat ini, semoga tidak diganggu gitu aja. Ya kalau bisa semoga channel Negara ATM itu terus maju gitu di dunia misteri ini gitu ya. Semoga aman ya. Tidak ada kendala apa-apa ke depannya juga kan gitu. Semoga kita semua tim itu selamat gitu setiap kali kita bikin konten misteri. Karena kita juga sebelum kita bikin konten ini, kita tetap ngaturang bakti, artinya mengaturang senang sari atau gimana, artinya matur piuning lah kalau bahasa Balinya. Oke, sekian dulu video dari channel Negara Time. Jangan lupa subscribe channel Negara Time. Subscribe juga channelnya dari Aji Mumpung Bali. Nanti akan ada video-video di sana juga di Aji Mumpung Bali tentang mancing ya. Kalau di sini kita di misteri, jadi jadi kita di sini tetap akan melakukan jalan-jalan atau explore di tempat-tempat angker ya, yang ada di seputaran Jemberana aja dulu ya. Karena nanti kalau sudah channelnya sudah berkembang, nanti kalau sudah lebih banyak penonton, nanti kita akan keluar, artinya gimana ya, kita akan ke tempat yang viral di Bali. Nantinya kita akan ke Tabanan, mungkin ke Bandung atau kemana tempat-tempat yang viralnya di Bali, yang sempat orang sempat shot juga di sana. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Negara Time dan Aji Mumpung Bali dari Bligus. Kami aturkan mau pamit ya. Om Santi 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 Om.